beef sandwich yang lebih enak daripada kafe. Dan yuk kita langsung move on ke ingredients. Ini aku ada beef slices, ini apa? Dan ini aku ada lettuce, serba-serba macam lettuce. Ini ada compound butter yang aku bikin dari video garlic bread yang ini ya guys. Ini aku ada cheddar cheese yang medium, artinya gampang melting. Ini ada garam, ada mareca, ada garlic powder, dan ada mozzarella, dan juga roti sourdough. Halo? Iya. Oh, bikin beef sandwich. Oke. Kita langsung potong ya guys, nih roti guys. Potongnya tebel guys, jangan takut. Tebel-tebel aja guys. Allahumma. Oke. Wow. Gede juga suratnya guys. Kita langsung masak aja ya guys. Pertama-tama kita tumis dagingnya dulu. Jadi guys, ini apa yang kita nyalain? Yang medium heat ya guys, jangan terlalu gede. Oke, gak usah dicara minyak wajannya, soalnya daging beef slice banyak batu lemaknya tuh. Jadi nanti aku masak di lemaknya sendiri guys. Anjay, keren banget ya. Oke, wajan udah panas, kita langsung taruh aja daging kita. Oke, kita bumbuin. Pertama-tama garam. Marika. Garlic powder, garlic powder, garlic powder. Oke. Kita flip. Wow. Kita flip. Look at them. Kalau udah kekuatan balik itu. Boom. Udah matang, kita taruh di piring. Masak lagi guys, cukupnya buat sandwich guys. Oke guys, ini udah selesai, kita langsung taruh di piring. Boom. Oke guys, kita olesin butter kita di roti. Kita olesin butternya di roti sesuai selera kalian, mau sebanyak apa, mau sedikit apa, terserah. Kalau kalian nggak bisa pakai butter, bisa juga diganti dengan gluten atau margarin guys. Oke guys, di wajan yang sama kita numis daging. Kita nyalain apinya yang kecil yang ini guys, kecil tapi jangan terlalu kecil. Kita langsung bakar butter side down. Oke, suatu roti dengan keju cheddar dan satu roti dengan keju mozzarella. Menjadi akan mantap banget. Terus itu dagingnya. Kalau kalian pecinta daging, kasih banyak. Terserah sesuai selera kalian. Oke. Dan habis. Di tos kita ituin guys. Oh wow. Awas. Oke. Ini yang paling susah. Oke. Kita flip.
susah guys, tapi kita berhasil. Kita balik lagi guys. Wow, oke guys, ini udah selesai. Kita langsung taruh di talenan dan kita biarin ini diam 5-9 menit. Kita langsung tos yang satu lagi. Ini roti yang kedua guys. Kita langsung taruh di talenan juga. Oke guys, ini yang roti pertama kita udah selesai resting. Kita tunggu dulu. Guys, lihat betapa juicy-nya guys. Allahumma. Guys, kita lagi banyak. Kadang-kadang aku gak bisa mengekspresi sesuatu yang terlalu enak. Guys, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa slogan gua, "Cook It Repeat."